Sementara itu pemirsa, dukung penuh tim kebanggaan untuk berprestasi, pendukung fanatik Persiku Kudus, supporter Macan Muria ini menyiapkan bonus bagi pemain Persiku. Pengumpulan bonus telah dilakukan SMM sejak satu bulan lalu bersumber dari keuntungan penjualan kaos Persiku. Hingga saat ini bonus terkumpul mencapai Rp4.450.000. Ketua SMM Kudus Ilham Akbar mengatakan rencananya bonus yang terkumpul diberikan bertahap. Diawali pada pertandingan pertama melalui kapten tim, lalu jika Persiku terus menang bahkan mampu naik kasta, SMM tak segan-segan untuk mengguyur bonus bagi pemain hingga ratusan juta. Sebagai bentuk totalitas dukungan untuk tim kebanggaan, SMM berharap bonus diberikan menjadi pecut semangat pemain raih prestasi. Ribetnya itu berupa materi yang diperlukan dari teman-teman, yaitu dengan membeli baju yang keuntungan kita masukkan untuk tersebut sendiri. Untuk saat ini terkumpul Rp4.450.000 dan kami tidak segan-segan memberikan bonus ratusan juta apabila Persiku bisa naik kasta di tahun 2021 ini. Mengingat Liga 3 tanpa penonton akibat pandemi, Ilham juga menghimbau agar supporter tidak datang ke stadion dan mendukung Persiku dari rumah. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan.